Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama Agronews. Batu Art Flower Carnival dimeriahkan oleh pawai budaya khas Kota Batu, parade mobil hias dan atraksi kelompok seni Kota Batu dan diikuti sebanyak 100 mobil hias. 33 peserta dari 24 desa, kelurahan dan kecamatan se-Kota Batu. Juna Sang Nayaka. Seorang kesatria pahlawan. Sedangkan sebagai seorang Yorus membina kesejahteraan Batu dunia, Art Flower Carnival yang digelar di sepanjang Jalan Panglima Sudirman dimeriahkan oleh berbagai pihak, juga melibatkan sebanyak 100 mobil hias, 33 peserta dari 24 desa, kelurahan dan kecamatan se-Kota Batu. Batu Art Flower Carnival juga menampilkan pawai budaya khas Kota Batu dan atraksi kelompok seni di Kota Batu. Selain itu, OPD Pemkot Batu juga turut berpartisipasi dalam gelaran karnaval, hingga destinasi wisata yang ada di Kota Batu seperti Jatim Park Group dan Selekta juga turut serta mengikuti gelaran karnaval ini. Batu Art Flower Carnival juga menampilkan atraksi sekelompok seni Kota Batu seperti bantengan, kuda lumping, sanduk dan yang lainnya. Kepala Dinas Pariwisata Arif Al-Siddiq menjelaskan event kali ini bisa menjadi ikon Kota Batu dan akan terus dikembangkan sebagai salah satu agenda kalender wisata tahunan Kota Batu. Menurutnya, standar kualitas yang ditampilkan peserta menjadi pertimbangan utama, sehingga seluruh kontingen mencapai 100 mobil pawai dan dapat tampil dengan hebat juga bisa mengangkat potensi kearifan lokal masing-masing. Sedikit Pak tentang kegiatan Batu Carnival. Ya, Batu Art Flower Carnival ya. Itu kegiatan hebat di Kota Batu, didukung, digagas oleh teman-teman kepala desa, dinas pariwisata, petunjuk Bu Wali Kota, di backup oleh PRI, pelaku industri pariwisata, juga pelaku perbankan, Bank Jatim, luar biasa, dinas-dinas juga hebat tampil. Saya yakin event tahun ini itu menjadi pemicu event-event yang lebih besar di Kota Wisata Batu. Kita ini jadikan event ini sebagai event rutin setiap tahun dan terus dibenahi. Kita lihat nanti, luar biasa, hebat-hebat. Tahun depan akan lebih hebat lagi. FIFA Kota Wisata Batu. Ada berapa peserta, Pak? Ini ada tidak kurang 100 mobil hias. Ya, 100 mobil hias dari semua desa, pelaku wisata, dan juga dari perbankan, kepala UPD. Semua ingin menampilkan yang terbaik. Jadi mudah-mudahan ini sangat-sangat meriah dan betul-betul menghibur masyarakat Kota Batu dan juga menjadi ikon wisata Kota Batu ini. Oke, terima kasih. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Dari Kota Batu, Wali Kota, Bapak Wali Kota.